hampir semua sektor sekarang dimasuki oleh teknologi digital ini. Kecuali orang yang orangnya ya kayak saya ini udah ketuaan. Udah. Anak-anak muda cepat sekali. Jadi oleh karena itu ini jangan terlambat kita mengembangkannya. Jangan hanya hasil dengan gini. Tidak. Tapi manfaatkan ini sebagai berdayakan ini sebagai satu sumber penghidupan secara ekonomi. Itu tujuannya. Terarah kita. Dan nanti berbagai sektor IKM, UMKM itu produk-produk Bali kita kembangkan secara digital. Menjadi produk-produk yang baru saya kira akan luar biasa. Ini pentingnya. Nah, karena itu saya mengajak ini semua adik-adik SMA, SMK TI Global dan ada ITB Stikom yang saya perjuangkan waktu di Komisi 10, tapi saya belum pernah diundang ke ITB Stikom. Itu ini akan dijadikan sebagai satu komunitas bersama yang lain menjadi satu kekuatan. Ayo kita bangun Bali. Jangan hanya asik sendiri, tapi jadikanlah potensi ini sebagai kekuatan bersama, kita bangun bersama. Dan menjadi sumber untuk mendapatkan manfaat secara bersama-sama. Group together, gitu kan? Strong together. Sama-sama kita tumbuh, sama-sama kita kuat, dan sama-sama pula kita mendapat manfaat. Jangan mendapat manfaat sendiri, meninggalkan kawan, apalagi makan teman. Kelemahan orang Bali ini adik-adik perlu saya sampaikan. Orang Bali unggul secara individu, tapi lemah secara kolektif. Ini paham ini. Kalau saya membaca sejarahnya, orang Bali unggul secara individu, lemah secara politik, gampang sekali berantem sama temannya. Kamu timpalnya maju, cuk-cuk kencanina, diejek, dimaki, dipitnah segala macam. Nggak senang melihat kawannya maju. Yang maju itu harus jadikan panutan untuk membangun diri. Ini malah nggak. Yang maju ini direndahkan, dilecehkan, berhenti. Dunia sedang membangun suatu kekuatan kolektif, bukan lagi negara, tapi kolaborasi antar negara. Kalau kita ini asik mau maju sendiri, tidak berkolaborasi, tidak bersinergi, jangan harap kita akan bisa maju. Bisa-bisa kita akan dilibas oleh perkembangan zaman. Itu dia. Ini harus jadi kesadaran kolektif sekarang bagi kita semua adik-adik yang generasi muda ini agar mengarahkan jalan hidup ke depan secara bersama-sama. Itu dia tujuannya, agar Bali ini bisa terus dengan berbagai komponen keahlian masyarakat yang ada di Bali ini kita bisa maju bersama-sama. Maju bersama-sama. Suruh saling jelekan antar timpal, memusuh antar timpal, memfitnah timpal, dan aman simpan, nah gagal tuang rezeki, dan nyiri hati berlebihan. Jangan. Kalau dia punya, ya kita syukuri. Ayo bareng-bareng. Itu maka di dalam ekonomi ketibal ini, satu motonya adalah pang pada menjalan, pang pada payu, pang pada mau. Itu dia. Grow together. Gitu. Strong together, gitu. Dan mengambil manfaatnya secara bersama-sama. Jangan dapat sendiri-sendiri. Nah, temannya ditinggal. Nah, gitu. Jadi ini pesan saya kepada adik-adik semua, SMK dan juga jajaran ITB Stikom di dalam bergerak ke depan, saya bangga. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan didirikan pada tahun 2002 ya,
2002. Mulai dari 40 mahasiswa, sekarang sudah 7.000. Yang ini siswanya 1.500 yang sekolahnya. Kan luar biasa. Artinya minat generasi muda kita di Bali masuk ke pendidikan teknologi itu tinggi. Nah, ini potensi. Sekarang tinggal bagaimana, tentu saya sebagai gubernur akan mengarahkan ini, mengarahkannya sebagai satu kekuatan untuk membangun perekonomian Bali. Tidak hanya teknologi untuk teknologi, tapi teknologi untuk membangun perekonomian, memberi kesejahteraan bagi masyarakat kita semua di